tugas ini pasti menyampaikan. Aku bersyukur di hadapanmu, berharap dapat rahmatmu ya Allah. Izinkanlah aku memohon, jadikan aku hamba yang selalu bersyukur, berserah ikuti jalanmu semua. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur, jadi menghajar popularitas tak ini. Hamba yang selalu bersyukur. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur, nikmatmu sungguh tiada henti. Dan saya sebagai wakil atas wakil semua RT mengucapkan berbuntut, kami sebagai warga masyarakat Kampung Cisiram nggak bisa ngebalas apa-apa kepada Bapak Lurah. Mudah-mudahan Bapak Lurah telah menyumbangkannya bedah rumah ke Ibu Nasa ini, mudah-mudahan ada manfaatnya yang diberikannya, dan mudah-mudahan Bapak Lurah panjangkan umur, amin, dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin, dan mudah-mudahan Pak Lurah.
wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati masyarakat Kampung Cisiram Desa Tambangayam, alhamdulillah semua masyarakat terhadap kami sekeluarga. Dengan keadaan kayak semacam ini, saya yang sudah disebut tadi sama perwakilan dari Pak RT, jadi terharu, beliau terharu. Karena kenapa? Alhamdulillah Ibu Antasa ini sudah terwujud. Yang tadinya saya ngelihat pada waktu itu rumahnya pun juga hancur, tapi berkat ridho dan izin masyarakat, terutama orang tua kita semua, mengizinkan saya untuk membantu. Alhamdulillah sekarang terwujud. Inilah satu bahwa kita rasa syukur ke Allah, terutama ya. Jadi saya peka terhadap masyarakat ini, betul-betul tidak ada paksaan ya. Maka dengan itu masyarakat ini sebetulnya sudah kami catat dan kami ajukan ke pemerintah ya. Jadi bukan satu dua, bahkan lebih dari 100. Alhamdulillah belum ada respon ya. Ketika saya kontrol masyarakat ada laporan dari Bapak RT, langsung saya tidak bisa berkata apa-apa, jadi nggak tega. Dan alhamdulillah masyarakat dipimpin sama Pak RT dengan Pak Injas, langsung kita gotong royong, diawasi sama kita dari staf desa, segala semua lengkap dari Babin Mas ya, Pak Fansa dari kepolisian juga hadir untuk membantu mendorong kita untuk melaksanakan kegiatan dengan masyarakat. Dan alhamdulillah juga semua biaya saya tidak ada kaitannya dengan orang lain, 100% itu saya yang membiayai dengan ikhlas ya. Kenapa masa saya sebagai kepala desa ya kayak semacam ini tega? Nggak mungkin saya. Itu urusan yang maha kuasa, itu silahkan. Jadi saya hanya minta doanya aja sama masyarakat, amin. Itu aja minta doanya. Yuk, harus bagaimana saya ke depan, harus bagaimana saya ke depan. Itu doa yang udah diucapkan tadi sampai RT itu sangat luar biasa. Kasih kesehatan sama rezeki, kata beliau tadi. Alhamdulillah, ini satu ungkapan yang justru membuat hati saya itu menangis ya. Jadi sekarang udah banyak kaca-kaca yang orang kaya, yang peliknya luar biasa. Nah ini alhamdulillah saya sedikit punya harta. Gak salah kalau saya bagi-bagi satu masyarakat saya, terutama atau keluarga saya ya. Jadi ini Ibu Antasa ini alhamdulillah sudah terwujud ya. Yang tadinya rumahnya begitu ngelihat saya, Allah hancur ya. Ya alhamdulillah saya biayain sendiri ya kurang lebih hampir 40 jutaan ya. Dan ya kurang lebih segitu tuh, ditambah lagi tempat tidurnya, karena saya kemarin malam itu ngelihat, ya Allah saya sedih. Rumah ada, tempat tidur tuh enggak ada. Tempat pakaian juga enggak ada. Masih spontan saya langsung ke toko mebel ngoling, tolong saya ini lagi ada ya sedikit bagi-bagi rasa untuk masyarakat saya, walaupun enggak merata. Tolong kirimi tempat tidur 2 unit sama lemari 1 unit gitu. Ya alhamdulillah terwujud, sudah datang, sehingga masyarakat kami yang menerima khususnya Ibu Andas itu sampai nangis semua. Jadi enggak ada yang enggak nangis, saking terharu. Nah inilah satu bukti kita dengan masyarakat sebagaimana ya. Itu saja mungkinlah. Sekali lagi Ibu Antasa yang ikhlas ya. Udah ini kan hanya titipan ya, nanti mah juga semua juga enggak ada. Ibu ya, ini tolong rumah Ibu dengan semua yang saya berikan itu saya ikhlas ya. Jadi saya minta tolong Ibu juga harus menerima dengan ikhlas ya. Karena ini betul-betul uang ini atas nama keluarga saya yang dari pribadi, bukan untuk nama pribadi Ibu ya. Ini atas nama keluarga saya yang menyumbangannya, semua keluarga saya itu ngikut andil di tempat ini. Itu aja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita yang kita ini kita buka, berarti ini rumah sudah bisa dipakai. Satu, dua, tiga. Tiga. Tiada henti.
tugas itu pasti menyampaikan.